Labbaik Allahumma labbaik. Ibadah yang lebih dalam tentu menjadi hak baru buat saya, tapi insya Allah itu amanat yang saya diberikan kepada saya, insya Allah saya akan tunaikan dengan baik. Itu merupakan kerjaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf Mas Eman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah itu tadi gambaran yang disampaikan oleh SZ Channel ya, Saiful Zaman Channel, dan apa namanya, silakan yang pro Anies untuk mensubscribe, yang tidak ya nggak apa-apa, tapi insya Allah kalau saya lihat sih wajah-wajah 80% di sini bahkan mungkin lebih itu adalah wajah-wajah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kurang lebihnya selama perjalanan ini kami pertama-tama mohon maaf, karena tidak ada kesempurnaan bagi kami untuk memberikan yang terbaik. Padahal kami sudah merencanakan dengan yang terbaik. Itu pun belum tentu sempurna. Karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan untuk hadir menghadiri lima nasib pada tanggal 27 maupun 31 Desember. Saya tidak panjang lebar karena akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Mubi apa-apa yang perlu dilakukan pada saat keberangkatan nanti. Labbaik Allahumma labbaik. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT,
Saya mau menyampaikan terlebih dahulu, orang kalau bisa umrah, apa sih manfaatnya? Orang selalu bertanya, orang kalau umrah apa sih manfaatnya? Gitu. Sebenarnya gini, orang umrah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk Allah memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kalau saya jabarkan semua mungkin gak cukup sampai duhur, tapi saya ambil satu hadis saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, kata Allah, kata Rasulullah, al-hujjaj wal-ummah wafdullah, orang yang pergi umrah mereka adalah tetamu-tetamu Allah. Sampai Nabi katakan, aina ma da'au ajabahumullah, dimanapun mereka berdoa Allah pasti ijabah. Dimanapun mereka berdoa Allah pasti ijabah. Makanya kalau orang lagi umrah, jangan sekata-kata di mulut, mesti dijaga. Pakai berdoa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, wa in istaghfaru ghafarahumullah, kalau mereka minta ampun kepada Allah, mereka beristighfar, pasti Allah ampuni. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai di situ. Nabi langsung mengatakan, wa innallaha akhlafa bikulli ma anfaqa dirhamun bi alfi dirhamin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, dan Allah janji akan mengganti semua yang dikeluarkan untuk berangkat umrah, satu dirhamnya dibalas oleh Allah sejuta dirham. Dari pertama kali daftar sampai dengan kita berangkat ke sini, kita diberikan pelayanan yang prima oleh Mas Alan ini, sehingga kita lebih mudah dari apa namanya persyaratan dan lain-lainnya, dibantu dengan baik sama Mas Alan. Kebetulan pagi tadi kita berangkat juga pakai high S ya, itu nyaman sekali. Kepada teman-teman yang ingin melaksanakan umroh baik sendiri maupun mengajak keluarga, jangan lupa pakai Travel Al Aziziyah, insya Allah berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.